Sudarlun kapal pesiar Kolombia yang membawa 1.300 penumpang bersandar di Pelabuhan Glimas, Lembar, Lombok Barat, Selasa 10 Maret 2020. Di tengah kekhawatiran wabah virus corona, pelaku pariwisata dan masyarakat setempat masih menyambut hangat para wisatawan dari berbagai negara. Kedatangan wisatawan yang sebagian besar berasal dari Australia, Inggris, dan Jerman itu disambut musik tradisional. Para penumpang diizinkan mendarat setelah melewati detektor termal dan inspeksi oleh petugas kantor kesehatan Pelabuhan Lembar. Petugas mengecek satu persatu penumpang dengan termogan memastikan suhu tubuh para wisatawan itu tidak mencapai 38 derajat atau lebih.